Libur lebaran di Benteng Kuto Besak menjadi pilihan wisata keluarga karena sangat ramah di kantong. Dengan uang secukupnya, Anda dapat menikmati keindahan Ampera beserta sungai Musinya sembari mengabadikan momen kebersamaan. Nah, jika Anda masih berada di Kota Pempek untuk menghabiskan waktu libur lebaran bersama orang terdekat maupun keluarga, Benteng Kuto Besak Palembang menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu berlibur Anda. Selain harganya sangat ramah di kantong, Anda dapat menikmati view alam indahnya Sungai Musi beserta megahnya Jembatan Ampera, ditambah lagi banyak jajanan khas Palembang serta wahana bermain bagi anak maupun keluarga yang akan membuat liburan Anda selama di Palembang terasa berkesan. Kalau sering sih bisa dibilang dulu sering. Sekolah juga sering di sini. Apa menariknya Pak dari BK Benteng Kuto Besak? Menariknya sih sungai paling, air sungai. Air sungai ya, Pak. Tempat nyantai Pak, cocok enggak Pak? Ya, keluarga permainannya banyak itu anak-anak. Oke, sip. Oke. Jadi lebih murah ya Pak ketimbang tempat wisata lain ya, gitu. Di sini 5.000 bisa masuk. Liburan ini kayak mana Pak? Ramai enggak? Jadilah alhamdulillah. Tapi dibanding sebelumnya lebih ramai ini Pak. Pak, sepi itu Pak ya. Pak. Biasanya kemana Pak ini Pak? Kalau untuk tergantung yang kunjung. Ke daerah mana Pak itu? Pulau Kemaro yang banyak. Yang banyak ya Pak. Kalau ini berapa kali atau berapa banyak penumpang Pak sehari Pak? Ya tergantung di penumpang. Kalau penumpang ramai lebih dari 2-3 kali. Liburan Anda akan terasa berkesan jika Anda tepat menjatuhkan pilihan untuk berwisata selama di Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.